Bolo, sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, warga Dusun Legupit, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan, menggelar sedekah bumi dalam bentuk kirab festival budaya. Kegiatan ini menampilkan beragam kreasi seni dan aneka atraksi unik. Inilah kemeriahan acara sedekah bumi dan festival budaya warga Dusun Legupit, Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan yang digelar oleh pemerintah desa bersama Karang Taruna itu sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Peserta kirab tampil memukau dengan pertunjukan kreasi seni dan ragam keunikan. Misalnya mengenakan pakaian adat, pakaian kepahlawanan, dan baju profesi yang menjadi bagian dari budaya dan sejarah Indonesia. Atribut seperti maskot pewayangan, gunungan sayur, hewan, hingga ogoh-ogoh juga terlihat dalam pawai. Rute pawai budaya yang berjarak sekitar 3 km ini diikuti oleh 6 RT dalam satu dusun. Diawali dari balai dusun, lalu menyusuri jalan raya Kejapanan, kemudian masuk ke jalan-jalan desa hingga finish ke balai dusun kembali. Diharapkan kegiatan ini dapat memupuk tali silaturahmi semua elemen masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk mengingatkan pada generasi muda atas jasa para pahlawan. Festival kirab budaya yang kita gelar di tahun 2023 ini diikuti oleh 6 RT, 2 RW, mulai dari RT 01 sampai dengan RT 06, RW 15 dan juga RW 16. Untuk keseluruhan jumlah peserta kurang lebih 950-an. Ya. Harapan terselenggaranya festival kirab budaya ini untuk mempererat tali silaturahmi dari semua elemen masyarakat Dusun Legupit khususnya dan umumnya untuk Desa Karangrejo. Sementara itu, PLT Kepala Desa Karangrejo Ahmad Sodik mengungkapkan tujuan digelarnya acara ini adalah untuk melestarikan budaya leluhur bangsa. Tujuan diadakannya kegiatan ini yaitu melestarikan budaya yang selama ini dicanangkan. Intinya Dusun Legupit ingat dan selalu ingat atas apa yang dicanangkan leluhur. Untuk harapannya semoga Dusun Legupit khususnya lebih kompak dan damai serta mandiri untuk kepentingan masyarakat Dusun Legupit khususnya. Melalui kirab budaya ini diharapkan bisa memperkuat rasa nasionalisme sekaligus melestarikan budaya dan kearifan lokal demi terciptanya Desa Karangrejo yang maju dan makmur. Dari Pasuruan, Ilham Dianta, Arek TV melaporkan.